Ih, kalau gue kok inget itu mau nangis mulu deh jadinya. Kalau waktu itu tuh aku, aduh. Ya Allah, mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Iya, tapi jangan, ini jadi sebuah pelajaran. Iya, Kang. Besoknya itu aku nggak pulang. Terus aku ke Teh Mira. Kita nyari bos ini ada di mana. Akhirnya ada di BNN. Saya belanjain baju, belanjain makanan, celana dalam, semua kan udah nggak bisa. Termasuknya yang semua izin keperluan, Pak. Keperluan. Iya, keperluannya semua izin Pak. Kita mau naik kita ke atas, kita ngasih makan, ngasih apa semua. Raffi dari sebelum itu udah ngomong, Kang. Karena Mer, kan, kalau misalnya saya ulang tahun nanti, saya pengen deh ulang tahunnya di atas balkon hotel yang luas gitu, yang pemandangannya Jakarta gitu ya. Pas di situ dia ulang tahun, dia ngomong sama aku, Rabi. Dia bilang, Mir, ini bener, aku ulang tahunnya di sini. Ah iya, enak. Padahal saya nangis di dalam hati tuh, nangis ya. Saya habis itu, aku ke kamar mandi, saya nangis di kamar mandi itu BNN di atas, saya nangis sekenceng-kencengnya, ya Allah.